Pemirsa, merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia membuat kita rentan terserang virus tersebut. Sebagai antisipasi merebaknya corona, Hotel The Rain melakukan pembersihan hotel dengan cairan disinfektan. Pandemi COVID-19 pertama kali muncul di negara China, namun saat ini telah menyebar ke puluhan negara di seluruh dunia. Indonesia tidak luput dari serangan virus ini, meskipun kasus yang terjangkit positif virus masih belasan orang. Semua sektor perekonomian mengalami dampak penurunan, begitu juga dengan dunia perhotelan. Sebagai antisipasi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung hotel, Hotel The Rain Bandung beberapa waktu lalu melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan. Pembersihan dilakukan mulai dari ruangan lobi. Selain itu, sebagai safety prosedur, setiap pengunjung yang check-in diwajibkan untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Selain lobi, seluruh kamar hotel pun tidak luput dari penyemprotan. Kegiatan pembersihan kemudian berlanjut di ruang karaoke serta ruangan spa. Terakhir, kegiatan penyemprotan dilakukan di ruangan gym. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar, Hotel The Rain melakukan penyemprotan masjid yang lokasinya tidak jauh dari lokasi hotel. Kegiatan pembersihan dengan cairan disinfektan ini akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Saya senang sekali Hotel The Rain ini sangat responsif, untuk kesehatannya sangat terjamin juga. Menginap di The Rain Hotel itu sangat nyaman. Dari mulai proses check-in, kita sudah disediakan hand sanitizer-nya juga. Begitupun di setelah akan masuk lift, sudah disediakan hand sanitizer juga. Jadi menginap di The Rain Hotel ini untuk kesehatannya sangat terjamin. Tanggapan kami sebagai DKM sangat berterima kasih atas disemprotnya di anti kuman ini ya Pak ya. Terutama dengan pihak The Rain yang telah memfasilitasi. Tentunya ini sangat positif sekali dengan merebaknya virus corona ini. Mudah-mudahan di tempat kami ini setelah disemprot tidak akan atau tidak akan terjadi hal-hal yang terjadi di tempat lain. Tim Liputan, Bandung TV.